Halo semuanya, salam sukses, beriman selalu. Berjumpa lagi dengan Ramajaya Rumah Kayu 1.com. Oke, lanjut untuk review rumah keduanya. Ini saya di rumah yang private ya. Oke, langsung kita review rumah yang standarnya. Standarnya jadi karena lahannya ini hanya cukup 4 unit berderet, jadi yang standarnya 2 di tengah, jadi diapit sama yang private. Untuk ukuran sama 5x6, teras 5x2, kamar 5x4. Untuk model ukiran dan kacanya, terus posisi dinding bagian kiri sama kanan aja yang berbeda. Untuk furniturnya sama. Jadi untuk yang di sini solid, kayu solid, yang di sana nanti pakainya kombinasi sama rotan. Oke. Kalau looks-nya hampir sama dengan video sebelumnya ya. Buat yang belum subscribe, segera subscribe. Jangan lupa like, share videonya atau di-share, atau langsung mau hubungi, langsung order rumah kayu. Yuk, kita bangun rumah impian kalian. Oke, untuk plafonnya sama ya dengan yang video sebelahnya. Nah, sebelumnya mohon maaf. Oke. Untuk plafonnya juga plafon triplek warna putih. Furniture-nya juga sama posisinya. Di sini ada dipan sama nakas 2, terus ada meja untuk kerja, belajar, terus ada bokernya juga. Terus untuk posisinya, lemarinya ada di dekat pintu untuk ke kamar mandi. Yang sebelumnya di sini, jadi dipindah ke sini. Oke. Untuk jendelanya ada 2 di kiri sama kanan. Kalau yang rumah private-nya kan satu sisi itu full kaca. Terus ada pintu. Oke, jadi ini yang bisa dibilang standar ya. Oke. Untuk yang mau request ukiran, Mas, saya mau ukurannya yang lebih banyak, lebih halus, bisa. Oke, lanjut untuk bangunan belakangnya itu ini lebih kecil ya, jadi lebarnya masih 5. Untuk ke belakangnya ini 2 meter, jadi beda sama yang private. Oke, di sini juga ada mini kitchennya, dapur mini, terus ada almari kitchen setnya. Oke. Terus ini ada buat storage, simpan-simpan gas atau barang apapun. Ini barang buat untuk ke nyimpan apa ya, sabun, terus ke gigi, odol. Mohon maaf ya, ini masih mungkin kurang terang. Jadi untuk perincian yang bersama, di sini ada wastafel, terus lemari barang-barang, ada toilet untuk area showernya ini ya. Oke. Dan rak untuk handuknya juga, karena ininya model tertutup, jadi dipasang hexos. Nah, ini ya. Ada angin-anginnya juga. Oke. Jadi untuk ukuran kamar mandinya itu 2,5x2, yang kesininya 2,5, kesininya 2. Untuk dapurnya juga sama. Dan untuk dapurnya di sini ada jendela, jadi kalau lagi masak yang berbau amis, jadi bisa dibuka biar sirkulasi udaranya cepat keluar. Lagi dan lagi buat para sultan area Bali yang mau bangun villa untuk usaha atau untuk pribadi, langsung hubungi. Dan tidak hanya untuk area Bali, area se-Indonesia, kayak se-Nusantara, mau yang bikin di Jerman juga boleh, mau di Belanda, mau di Inggris, Amerika, siap. Ramajaya siap membantu mewujudkan impian kalian. Oke, langsung hubungi ke Ramajaya Rumah Kayu, obat rumah kayu terbaik. Untuk mau cek lokasi, bisa saya share untuk yang area Bali. Banyak banget. Nah,
ini masih proses untuk landscape-nya ya, tanaman-tanamannya masih banyak yang belum ditanamin. Ini safety tank. Ini rumah yang satunya lagi. Oke, kita review yang ini juga. Biar afdol. Tanggung-tanggung. By the way, untuk lokasinya di Tumbak Bayu, area Canggu, area perairan, dekat banget. Dan buat yang mau nyewa villa bulanan, tahunan, ini bisa nih. Nanti saya kasih nomornya ya. Nanti ini aja. Di sana juga kita jalan utama ya. Jadi nggak jauh dari jalan utama. Oke, ini untuk rumah standar yang kedua. Di sini ada kursi teras. Terasnya luas banget ya. Ini buat kumpul main kartu, main poker bisa. Sana juga ada gazebo. Oke. Jadi kalau ada yang mau langsung nyawa villanya, langsung hubungi ke saya bisa. Nanti saya kasih nomornya. Bisa bulanan, bisa tahunan. Kalau mau mingguan juga bisa. Oke. Nah, ini tadi furniture-nya. Kombinasi sama rotan ya. Tuh. Untuk area dapur dan kamar mandinya sama. Ada jendela juga, mini kitchen. Nah, ada barbel buat olahraganya tukang. Oke, untuk kamar mandinya sama persis. Ada tempered glassnya juga. Oke, di situ saya. Nah, ini ada wastafel, terus toilet, ada lemari juga. Oke deh. Jadi kalau ada yang mau order, langsung hubungi ke Ramajaya. Jangan ragu, jangan takut ditipu. Ramajaya berusaha yang terbaik, jujur dan bertanggung jawab. Kalau singkat ya, amanah. Oke deh. Oke deh semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, share this video. Jadi siapa tahu ada keluarga yang mau buat villa juga, bisa aja. Kita langsung hubungi ke Ramajaya. Oke deh semuanya, salam sukses berumah selalu. Bye bye.